insyaallah dipaham. Kalau dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka dia batal. Ingat lagi sekali, apabila kita solat ada orang masuk beri salam, kita kena jawab. Sebab tadi wa idza huyitu bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha. Begitu juga muslimah di belakang tu. Kalau anak kita balik, dia beri salam sebelum masuk pintu, kita sedang solat, kita tetap jawab. Sama ada kita angkat seperti ini. Jangan panjang sangat macam ni, yang macam ni siapa dia? Hitler. Jangan ambil salam Hitler. Jadi Rasulullah SAW sama ada dibuat seperti ini. Seperti ini diangkat. Sama ada seperti ini. Ataupun seperti ini. Apa lagi cara yang ketiga? Tunduk. Sekali tunduk. Bukan 3-4 kali. Kalau 3-4 kali namanya tamayul. Ya? Buat sekali saja. Bagaimana caranya? Apakah yang saya tunjukkan ini ada hujah? Lihat nanti hujahnya. Penata kita yang umur kita antaranya di sini sudah 50 tahun, 60 tahun menemui hadis ni. Tak pernah. Kenapa tak pernah? Kerana ustaz-ustaz kita silap. Ataupun ustaz-ustaz kita tak membaca dan mengkaji. Dan ustaz-ustaz kita takut nak sampaikan mungkin. Bayangkanlah kalau kita sembahyang ramai-ramai di masjid, ada orang beri salam, kita buat seperti ini. Dalam saf ini semua tak buat, kita buat seorang. Macam mana Syekh? Ataupun tiba-tiba kita buat seperti ini, lama sikit kita bangun. Ya sahabat, teruskan. Kalau ketika sujud orang bisalam, kita sengaja kita buat seperti ini. Ataupun kita buat angkat seperti ini. Tak, ketika sujud. Ya ketika sujud. Ketika sujud, cuba angkat sujud. Anda boleh buat macam ni. Cuba sujud sekarang. Sujud sekarang. Sujud, tapi sikit. Buat saja. Ataupun sahabat di depan, sujud. Anda sujud. 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 Okey, ustaz beri salam ustaz dengan dia. Assalamualaikum. Macam mana kita boleh buat? Ah, memadai itu. Okey, ataupun kita angkat sedikit. Okey. Tetapi kalau kita sedang berdiri, kita boleh buat empat cara tu. Tetapi kalau sedang sujud, macam mana kita nak angguk? Maka kita ambil yang dua cara ni. Sama ada yang ini atau yang ini. Kenapa? Dalilnya tadi. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha. Makanya tuan-tuan, bila kita nak amalkan sunnah-sunnah ni sedangkan kita dah penghujung, bila-bila, anda katakan bila? Hari ni, boleh hari ni. Tapi bagaimana nak amalkan kalau kita tak tahu? Bagaimana kita tak tahu? Duduk majlis ahli sunnah wal jamaah yang pakai manhaj salaf. Sebab yang bermanhaj salaf, dia tidak akan bercakap kecuali ada hujah. Contohnya malam ni, ada yang kita katakan tak ada hujah. Kalau yang tak ada hujah itu bukan salaf, bukan salafi, kata orang utara salaf. Salafi. Kita tidak, kita salah pergi. Tak, kita salah. Tak salah pergi sama sekali. Dan kita teruskan. Di halaman 31, tolong ia dipahami dan diamalkan. Terutama ibu-ibu ya, sering kadang-kadang waktu sembahyang anaknya balik ataupun suaminya balik. Walaupun kita dalam bilik, suami kita tak nampak, suami kita tak tahu kita sembahyang, tetap kita ataupun seperti ini, ataupun seperti ini, ataupun angguk. Kerana dia diperintah. InsyaAllah dapat dipahami. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutusku untuk sesuatu keperluan. Kemudian aku mendapati baginda sedang solat. Aku mengucapkan salam kepada baginda. Dan baginda memberi isyarat dengan tangannya kepadaku. Selesai solat, baginda memanggilku dan berkata, sesungguhnya ketika kamu mengucapkan salam tadi, aku sedang solat. Bermakna boleh tak masuk masjid beri salam? Ya, dituntut. Boleh tak memberi salam kepada orang seorang salat? Ya, boleh. Dulu, kenapa saya menulis ni? Kadang-kadang saya datang kuliah lambat di Singapura. Saya beri salam, maka semua senyap, tak tahu. Semua berdosa. Maka bila saya katakan, Syekh, walaupun anda sedang solat, anda kena jawab. Saya tunjukkan macam ni ke, yang macam ni, atau angguk. Tak terima, mana hujahnya ustaz. Maka dia tulis. Saya tulis. Bila saya tulis, alhamdulillah, semua mereka amalkan. Ini cantik-cantiknya salah, betul kan? Bila ditanya, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Maka jemaah tu mengatakan, mana hujahnya ustaz? Itu hak dia. Oleh kerana saya bercakap, maka saya datangkan hujah. Sebab jangan bercakap kecuali ada hujah. Jangan menyampaikan kecuali ada hujah. Orang sekarang, maksud saya orang bid'ah lah,
Bila menyampaikan tak ada hujah, yang penting orang ramai boleh terima dan orang ramai dah buat, itu yang penting. Bagi kita bukan orang ramai yang buat, tetapi Rasulullah buat dulu. Tabi'in dan tabi'in ataupun salaf-salaf kita. Dan kita lihat di halaman 32. Menjawab salam ketika sedang solat. Makanya kalau menjawab dengan perkataan batal, tetapi menjawab dengan isyarat hukumnya sunnah. Buka pintu supaya masuk, insyaAllah. Masuk. Ada muslimah. Ada muslimah, cuba beri ruang sedikit ya. Ya. Yang menyandar tu cuba ke depan sedikit. Ya, yeah. Supaya dia masuk di apa nak buat ya? Ini kemampuan kita sama betul kan? Ini pun insyaAllah Allah berkati kita. Ya, yeah. Ini yang Allah beri kita, kita terimalah apa yang ada. Ya, beri ruang ya untuk muslimah. Di halaman 32. Menjawab salam ketiga sedang solat. Sedang solat tidak boleh menjawab salam. Tetapi menjawab dengan isyarat itu dituntut. Dalilnya apa dia? Apabila seorang ataupun beberapa orang sahabat memberi salam kepada Rasulullah SAW dalam keadaan solat, ya, sesungguhnya di dalam solat ini tidak wajar ada sesuatu apapun suara ataupun ucapan dari ucapan manusia. Sesungguhnya solat itu hanyalah bacaan tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Selain tidak boleh. Bercakap tidak boleh. Yang dibolehkan apa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW, sallu tamara itu mursali, bacaannya, bacaannya, zikirannya, zikir-zikir di dalam itu saja. Perbualan, percakapan tidak boleh, batal kita. Dalilnya lagi, lihat halaman 33. Minta maaf saya tak baca bahasa Arabnya kerana menjimatkan waktu. Kami pernah mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW ketika baginda sedang solat dan baginda menjawab salam kami. Ketika kami pulang dari bertemu di Andalusi, yakni dia beri salam kemudian dijawab oleh Rasulullah. Kami mengucapkan salam kepada baginda yang sedang solat dan baginda tidak menjawab salam kami. Kami bertanya, wahai Rasulullah, kami pernah mengucapkan salam kepada engkau ketika engkau solat dan engkau menjawab salam kami. Baginda bersabda, sesungguhnya di dalam solat itu ada kesibukan. Mulanya boleh. Orang bin salam kepada Rasulullah, sahabat bin salam, Rasulullah jawab, waalaikumsalam, warahmatullah. Kemudian tidak boleh. Jadi hadis yang membolehkan hukumnya, masuk. Hadis yang membolehkan hukumnya, masuk. Maka kita katakan kepada sahabat-sahabat kita yang tak ikut kuliah ni, wajib kita menjawab salam walaupun kita dalam solat. Okey. Al-Khattabi telah menjelaskan, menjawab salam ketika seorang sedang mendirikan solat dengan ucapan perkataan atau kata-kata adalah dilarang kerana membatalkan solat. Menjawab setelah selesai solat adalah sunnah dan adalah afdal menjawab salam dengan isyarat. Ada kalanya Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat beri salam, assalamualaikum warahmatullahi. Rasulullah sedang solat. Maka Rasulullah SAW tidak jawab sama ada dengan perkataan dengan perbuatan. Tak ada seperti ini, seperti ini, seperti ini atau angguk. Tetapi lepas saja beri salam, maka Rasulullah SAW jawab. Itu juga boleh. Tetapi takut apabila kita tak jawab, dia pun tinggalkan kita. Bila kita dah jawab, maka lebih afdal kata Al-Khattabi, kita jawab waktu kita solat, dia jawab terus. InsyaAllah. Okey, saya tunjukkan kalau orang beri salam macam mana jawabnya. Cuba bangun, menghadap sana. Katakan dia solat, menghadap jamaah. Katakan antar solat. Cuba beri salam kepadanya. Assalamualaikum. Okey, itu satu cara. Cara kedua. Okey, cara ketiga kalau jawab. Cara keempat. Tunduk. Faham insyaAllah? Siapa yang ragu, cuba lihat hadisnya Bukhari, Muslim, hadis-hadis yang sahih. Kami sudah takhrij. Ana bertanya kepada antum, kalau antum tak amalkan mulai sekarang, bila antum nak amalkan? Hadis ini untuk orang hidup kan untuk orang mati? Hadis ini untuk orang yang di dunia ni, kita di dunia, bukan untuk orang yang sudah ke alam barzah. Kita ni bila kita nak merasai mengamalkan sunnah Rasulullah SAW,
yang 1400 tahun dulu sudah dijaga di dalam kitab-kitab yang mu'tabar ni. Kalau kita tak amalkan sekarang, rugi kita. Bila nak amalkan? Makanya keberkahan orang yang ada ilmu sehingga Allah angkat tinggi kerana dia menghidupkan ilmu yang diturunkan untuk manusia beriman. Kalau tidak, ilmu tu hanya di dalam Quran, dalam tulisan, atau dalam hadis, dalam tulisan. Jadi kita amalkan sekarang supaya dapat keberkatan daripada Allah SWT. Pertama, hidup kita. Okey. Ibn Qayyim, lihat halaman 36. Tadi kita di mana ya? Okey, kita ambil 35 dulu. Menjawab salam dengan memberi syarat. Di halaman 35, minta maaf. Menjawab salam. Imam Syafi'i berkata, yang dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah, bermakna orang yang bermazhab Syafi'i di luar, kalau kita amal besok, dikatakan antara Wahabi, sedangkan ini amalan Imam Syafi'i. Lihat, jahilnya orang tentang mazhabnya. Tapi kita katakan mazhab Imam Syafi'i bukan untuk orang-orang yang mengaku saja. Sebab mazhab Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, idza sahal hadis bahwa mazhabi. Mazhab Imam Syafi'i adalah hadis yang sahih, bermakna mazhab Imam Syafi'i dengan kita sama, tak ada beza. Menurut Imam Nawawi rahimahullah, salah seorang dari kalangan ulama besar bermazhab Syafi'i dinukil daripada Imam Syafi'i menjawab salam dengan kata-kata ketiga seseorang sedang menunaikan solat adalah haram hukumnya. Sementara menjawab salam dengan isyarat tidak membatalkan solat seseorang yang sedang menunaikan solat. Bahkan justru cara itulah, cara seperti itulah dianjurkan. Demikian yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab, di dalam dan juga kebanyakan ulama di dalam kitabnya Al-Um dan kebanyakan ulama. Rujukannya apa? Lihat Syarah Muslim, jilid ketiga halaman 31 oleh Imam An-Nawawi. Dia langsung kutip kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah. Mengatakan, "Ya, kita tidak boleh menjawab dengan salam, tetapi kita jawab dengan isyarat." Syaratnya jelas dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya. Seperti dalam Syarah Al-Muhazzab, dalam Syarah Al-Muhazzab dijelaskan, tetapi kita tak pernah buka Syarah Muhazzab. Begitu juga Al-Um, dalam Al-Um dijelaskan, tetapi kita tak buka Al-Um. Kenapa? Saya tidak tahu. Begitu juga tuan-tuan, kata-kata Imam Syafi'i itu dikuatkan oleh hadis. Lihat halaman 36. Muslimah di belakang semua ada kitab insya-Allah supaya dapat rujukan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku untuk sesuatu urusan penting. Setelah itu aku mendapati baginda sedang menunaikan solat. Lalu aku pun memberi salam kepada baginda dan baginda menjawab dengan isyarat." Bukan dengan perkataan. Ibn Qayyim rahimahullah pernah menegaskan ataupun mengatakan, Rasulullah SAW tidak pernah menjawab salam yang diucapkan kepada baginda dengan apa? Rasulullah SAW tidak pernah menjawab salam yang diucapkan kepada baginda dengan tangannya. Maaf, ini silap ya. Kepalanya atau jarinya atau jari tangannya. Kecuali, lihat, betul, kecuali ketika baginda sedang menunaikan solat. Saya baca lagi sekali. Rasulullah SAW tidak pernah menjawab salam yang diucapkan kepada baginda dengan tangannya, dengan kepalanya atau dengan jari tangannya, kecuali ketika baginda sedang menunaikan solat. Bermakna kalau kita sedang duduk seperti ini, assalamualaikum, kita syarat macam ni. Itu tidak betul. Apa? Itu sakit jiwa namanya. Assalamualaikum, kita pun angguk. Itu tidak betul. Assalamualaikum begini. Itu juga tidak betul. Tetapi dalam solat, kenapa macam tu? Kalau dalam solat, kenapa seperti itu? Seperti dijelaskan di sini. Sesungguhnya baginda menjawab salam kepada orang yang mengucapkan salam kepada baginda dengan isyarat ketika baginda sedang menunaikan solat. Sejumlah hadis sahih menjelaskan hal tersebut. Tuan-tuan, kalau diambil hujah-hujah seperti ini, buku ini tiga kali tebalnya. Saya tak mahu tebal-tebal, cukuplah hadis ini. Subhanallah, mula saya nak tebalkan, nanti jadi mahal pula. Orang tak mau baca, tak mau beli, tebal sangat. Tipis-tipis lah. Satu jam habis baca. Jadi besok nak berhujah dengan